Halo Slur, kembali lagi di channel saya yang selalu bingung mau buat konten apa. Sebelum masuk di pembahasannya jangan lupa like, subscribe, kalau tidak mau ya tidak apa-apa, saya tidak memaksa itu kehendak kalian ya dulur-dulur. Di video kali ini saya tidak akan bermain kendang, tapi saya akan membahas seorang pemain kendang termantap, terjos dan terasik sepanjang masa. Dia adalah salah satu pemain kendang yang jika kepanasan pasti dikipasin asistennya. Kenapa ya? Cak Slamet tidak memiliki kipas angin atau AC punya Mbak Rara, tapi ya nggak papalah karena topi kali ini tidak akan membahas tentang itu. Oke, tidak banyak bacot, langsung saja kita masuk di pembahasannya. Sebelumnya intro dulu Slur, Jeki Brot. Cak Slamet New Palapa. Cak Slamet adalah panglima dangdut koplo. Ini tentu tak berlebihan, sebab selama ini, Cak Slamet memang dikenal sebagai salah satu pemain kendang koplo paling brilian. Ia menjadi panutan para pemain kendang koplo pemula yang sedang merintis karir, termasuk juga saya yang selalu ingin seperti Cak Slamet, tapi itu hanyalah mimpi yang tidurnya kemiringen. Pergumulan panjangnya dengan kendang sudah terjalin sejak lama. Cak Slamet sudah akrab bermain kendang sejak kecil. Ia bahkan sudah naik panggung saat masih kelas 5 SD. Boleh dibilang, ia besar oleh air susu ibu dan alunan bunyi kendang. Mungkin Cak Slamet pas di dalam perut tidak nendang-nendang, tapi dia ngendang-ngendang, hahaha, saya cuma bercanda lur. Di tingkat profesional, ia juga legenda. Cak Slamet sudah bergabung dengan New Palapa sejak tahun 1998. Itu artinya, ia sudah hampir 20 tahun berkarir di panggung profesional di perkendangan koploan. Kepiawaiannya bermain kendang sampai membuat lelaki bernama asli Slamet Rudy Hartono ini punya julukan tersendiri di kalangan penggemarnya, yaitu Ki Ageng Slamet New Palapa. Oke lur, terima kasih, segitu saja video yang bisa saya buat. Kalau panjang-panjang kepala saya akan keluar asapnya, jangan lupa komen di bawah ya lur.